pertanyaan pertama. Tokoh utama dalam cerita pada umumnya baik. Tokoh tersebut disebut tokoh? Seragus C. Seragus C. Berikutnya, soal nomor 2. Tokoh yang merupakan tokoh penengah dalam kedua. Iya, Seragus. Soal ketiga. Bebek memiliki kaki berselaput. Selaput tersebut berguna untuk berguling. Untuk berjalan dan berguling. Regu A, regu C? Regu A? Iya, betul. Wow, pertanyaannya. Soal keempat. Bunga pada tumbuhan berfungsi sebagai penyerap. Berikutnya, gempa yang terjadi karena adanya tabrakan antara lempeng bumi disebut gempa A, B, dan C, silakan. Di tengah tombolnya dulu, baru boleh jawab. Ibu boleh sentik waktunya, mohon dijawab. A, B, dan C, sebelum kita lempar A. Ya, gempa bumi. Gempa bumi, dilanjut. Berapa? Tiga. Elektronik. Ya. Oke. Berikutnya, salah satu barang ekspor hasil hutan adalah B. Pohon jati. Berikutnya, A atau C? Silakan C. Hutan. Iya betul. 120 C. Soal nomor 7. Tari dan lagu yang berjudul Bunga Jempol berasal Aceh. Iya, berasal dari Aceh. Kita masuk soal ATB. Soal ATB yang pertama. Tahun berapa jambur yang telah dibangun oleh pemerintah Batam? Ibu A, B, dan C, silakan jawab. Iya. Baik, kita langsung lempar ke penonton. Berapa? 160? Cepet buat penonton. Iya, cepet ya. Cepet. Soal nomor 2, masih dengan soal ATP ya. Apa fungsi instalasi pengolahan air atau IPA? Lalu B. Dewan juri